Bu, di Padang kici anak embo bareh maha. Siko ba? Maha jo. Nah. Kalau maha bareh ko melekit tanggal sebalih besok, awak puasa sebulan sudah tu. Ya kan? Malam untuk makan sahur dimakan sekorma agak 3 encik. Tu onde-onde cik. Diminum ah. Ha? Air ndak kemati ke ya? Puasa besok tu apa? Ya kan? Awak nak mikir beli bareh tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru toko Balengge. Tampak nandari kampung Perak. Tepaso mengaji talambek kerana mik rusak. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Jalal, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh tamu-tamu Allah yang terdiri dari pemuka masyarakat, Bapak RT, pegawai adat, pegawai sara, seluruh kita yang menghambakan diri kepada Allah dalam rangka mencari ridhanya. Semoga kedatangan bersilaturahim ini ke Masjid Baitul Jalal kita dinilai oleh Allah dalam rangka beramal saleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, terpaksa saya naik saja karena sudah isah ada acara lagi di masjid lain. Nah. Jadi pengajian malam kini disampaikan de Ustaz Ristawardi. Lai tahu jenyo. Baik. Iya kan? Inye tungke marajo. Jadi galanyo lawa tuka kini tu mangkondaknyo bau tungke ameh do. Datuk marajo batungke ameh ko lah kamanakan nan menyandang. Karena awak tidak tinggal di kampung. Ya kan? Inye ko bawa belok sedari provinsi ke provinsi. Sampai ke provinsi Benua Kangguru. Nah, tapi Australia tu dah keknya piaman saya memetih. Lepih dari lawik piaman tiba di ada Australia. Jadi kalau ambo kini le inye tungke marajo cocok cocok wah itu dek lah gaye mengko kalau inye le tapi kalau di Padang inye itu harimau dora biar aku harimau harimau lah ya kan harimau tu rajohu rajautan. Nah. Ibu dan bapak yang terhormat yang saya muliakan, sesudah itu kita bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita jujur mencermati, Pak, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah itu? Saya sepanjang hidup saya ini lebih banyak sehat dari sakit. Ibu-ibu, bapak, gimana? Nah, sama. Kalau banyaklah kita sakit, bagaimana kita mencari nafkah untuk anak-anak sekolah, anak-anak mengaji, anak-anak kuliah, anak di pesantren, anak di rumah tahfiz? Tentu tidak bisa kita mencari nafkah sakit. Jadi kita lebih banyak sehat daripada sakit. Itu kita syukuri. Iya kan? Jadi kalau sakit, kita bapak Ustaz syukur juga. Seperti Nabi Ayub. Ibu-ibu tahu enggak berapa Nabi Ayub lamanya sakit? Berapa tahun? 7 balai, Pak. 7 balai tahun enggak diselemo tu dok. Enggak COVID tu dok. Badan dikada kasadonyo busu anyi
Itu dimakan de ulik. Iya kan? Di sisihan tinggal ke dalam rimbo, takui orang menular. Badan sakit di sisihan karimbo, takui orang menular. Seharusnya saya nama meliaro beliau secara laye. Istri, Pak. Istri leo barampe, kutiko Nabi Ayub ko sakit, nyo minta carai. Jadi ibu tiru itu lah. Suami sakit, patui dirawat, awak minta carai. Itu padusi geladi itu mah. Iya kan? Kutiko sehat, sesayang ke suami. Nah, tapi Nabi Ayub ini tetap bersyukur dan sabar. Apa kata istrinya yang tiga itu? Bang, iyo kata Nabi Ayub. Abang kalau sakit, saya tidak taluk ke rajo lah. Cua kami ke abang belanjoi. Cara yang salah kami le bang. Ya kan? Aka tahu Nabi Ayub, Pak. Alhamdulillah. Sebenarnya ambo ingin takana itu. Tapi tidak ada alasan ambo nan tape. Kini kalian nan minta. Batang tasanda teh gunung urik tahun jam kapitalo raso nak rareh ka dijulu jatuh seorang di tampuknya. Alhamdulillah ambo baca. Memang tidak ada piti untuk melanjui kalian. Cuma ambo bapasan jo cie. Apa tu bang? Kalau lah sampai dah nanti bersuami yo. Rancak jo awak mudo ko bersuami. Kalian mudo baru. Jadi kalau ada ibu-ibu mudo baru laki mati apa laki balik. Ni tak ada ibu tu. Tapi kalau lah kaya jangan laki jo lah jo kalah anda orang. Ya kan? Kalau kita muda. Jadi bang, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, apa kata iblis kepada Nabi Ayub? Ayub, untuk apa engkau menyembah Allah? Pertama dari kaya engkau sudah jatuh miskin. Dari orang nan sakayo-kayonyo lah jatuh ke orang nan semiskin-miskinnya. Anak engkau padusi beranam lah nyumatian ya Allah. Kok dapat anak padusi ibarat cincin jari manis balahan nyawa badan diri. Talu ancur danau baguluang pasti menjadi persimbangan. Guno sab kandih digadangkan kalanti baladang lado. Guno nak gadih digadangkan ke pembimbing badan kok tua. Tapi anak engkau telah mati. Allah telah marah kepada engkau. Kemudian engkau sakit yang seperti ini. Untuk apa menyembah Allah lagi? Kata iblis. Apa kata Nabi Ayub? Semenjak saya jatuh miskin, kemudian anak saya meninggal, dan setelah itu saya sakit seperti ini, engkau tidak menyangka, saya sudah tahu semuanya, yang meminta saya seperti ini, engkau kepada Allah. Engkau lupa, saya ini nak, Nabi, kok ketua KPU nyogi cobaan ya Allah mode ambokwa ayo sansaro. Tapi ambona Nabi. Apa saja yang engkau bisikkan kepada saya, iman saya tidak akan goyang. Jadi Nabi Ayub itu mendapat musibah ndak innalillah nyoba coro Pak. Alhamdulillah. Ini iman yang luar biasa. Apa saja musibah nak datang, lain boleh Allah diupik. Nak boleh Pak, kerana itu kehendak Allah. Allah tidak harus kita berkecil hati apa yang didatangkannya. Iya kan? Jadi Nabi Ayub semuanya, alhamdulillah minta cerai bini. Alhamdulillah mati anak. Alhamdulillah habis harato. Alhamdulillah. Bangku alhamdulillah lewat. Nabi Asura tu banyak. Kau gak terlambat, ambo kamu saji datang. Ya kan? Kini harta lebih semakin rajin, ambo kamu saji. Jadi harta ini ternyata menghalangi saya beribadah. Maka dia baca alhamdulillah. Jadi sepanjang masa bapak-bapak, ibu-ibu, asenan datang nan Allah tatap kita puji. Bu, di padang kecil anak ambo bareh maha. Siko ba? Maha jo.
Kalau maha bareh ko melekit tanggal sebalih besok, awak puasa sebulan sudah tu. Ya kan? Malam untuk makan sahur dimakan sekorma kat tiga encik, tu onde-onde cik. Diminum ah. Air ndak kemati ke puasa besok tu apa? Ya kan? Awak nak mikir beli bareh dah. Ha. Tapi kalau nyobao diorang makan serupa ambo ko, ambo kan ustaz. Ah nyobao diorang makan. Ha tu dapat ya makan nasi. Jangan baso-baso tintiang saya makan di rumah tu. Ni bapak. Nyola bahasa dia untuk awak. Tu awak baso-baso makan. Jadi puasa yang besok ini datang kita bersyukur atau mope? Bersyukur. Kenapa? Puasa itu bulan luar biasa. Ya kan? Kata Rasulullah, kalau tahulah seluruh umat saya fadilah-fadilah yang akan mereka petik selama Ramadan, dia akan mohon kepada Allah seluruh bulan, ya Allah, jadikanlah Ramadan. Karena di Ramadan itu sangat luar biasa. Pertama, kaum muslimin, amal-amal ini berlipat ganda pahalanya. Kuinda amal di luar puasa berlipat ganda ojo le, tapi ibarat orang mandabih ba. Lah di dipilipik pandabihan tu takulai janya. Maka tasabui namanya di Minangkabau lipik takulai. Orang yang mempunyai untung untung besar. Kalau orang barat tahu di Bali itu, misalnya kaum muslimin arago barang unan menjual-jual cenderamata itu 20 ribu, ya kan? Tiba orang turis, hanya kecilan 20 dolar. Bagi orang turis, jok pitih diukur di negarinya, 20 dolar tu ketik je baru. Hanya Bali je. Maka pedagang-pedagang di Bali itu capek kah? Kayo. Tapi kerana tidak bersyukur, manganyo nyoman cali orang tidak bawa baju di tepi laut. Itu sekerajanya tiap hari. Ya kan? Datang COVID. Nah, dua kali itu laku. Sampai kini anyang pagi. Itu bahayanya kalau tidak bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maha bareh kita bersyukur, maha minyak kita bersyukur, maha patai jojariang kita bersyukur. Nyolarian bini di orang kita bersabar. Pak, kalau ada bini di larian orang jangan dicari je pak. Padia salah lai tanda nak ketuju wak dino. Cari saya gantinya lai. Jadi hidup kita ini antara syukur dan sabar. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, tapi kita banyak lulus diuji oleh Allah dengan berkekurangan. Jarang kita lulus diuji dengan Allah dengan berkecukupan. Ada ndak terangan dapat orang kayu ambo diuji nade Allah. Atu, batambah kayu ambo. Ada ndak orang kaya mengatakan begitu? Malah banyak timbul kesombongan deh pak, apa imurah narzaki pak. Ambo wakatu kau ndak tabuang. Iya kan? Kaki jadi kepalo, kepalo jadi kaki. Saya manfaatkan seluruh waktu dan kemampuan saya. Iya kan? Tidak dia mengatakan ini semuanya karunia Allah. Itu orang yang tidak takabur. Orang takabur karena kepiawaiannya mencari rezeki itu. Katanya dia terkumpul. Tidak. Nah, kalau tidak ada peran serta Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, maka kita tidak akan berhasil. Ya kan? Bacalah Al-Quran, bapak ibu. Allah tu kaum muslimin kadang-kadang kadirinya bakami. Ya kan? Nahnu khalaqnahum
kami menciptakan mereka. Ya kan? Nah, awak manusia kadang-kadang lupa bahwa kami kok Pak Den. Den itu macam. Kalau tidak Den, tidak jadi saudara. Sedangkan Allah berkata kepada dirinya kami. Lebih-lebih kalau dia menciptakan manusia. Kenapa dia berkami kepada dirinya? Karena dalam penciptaan manusia itu ada peran manusia itu sendiri. Apa? Manusia itu menikah. Kemudian mereka bergaul. Baranaka bibit orang laki-laki so suburnya pak. Pindah ke bininya, tidak ke anak. Ya kan? Barana karancak susunan rahim padusi kalau nyondak laki ndak kawaranak cie nambah tamu di dunia ko sajak dunia takambang urang ndak laki beranak sia Siti Maryam. Ya kan? Malah baginya itu cobaan. Ndak ada orang yang percaya pak. Sampai sekarang lebih banyak orang ndak percaya Maryam itu beranak ndak punya laki. Tapi kalau ada lo kini anak gadis hawa amilnya. Bana Josia berbuat ndak ba ndak do do bu ko samo ambo Jo Siti Maryam ke. Itu perlu dicurigai. Perlu dicurigai. Ndak mungkin orang sekarang begitu. Hanya Siti Maryam itu ndak ado julang di Allah selain dari itu sekali lain do ndak ado. Iya kan? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin kalau bersyukur kepada Allah termasuk mendidik anak itu harus berhati-hati. Ya nak, kalau gagal kita sadonya pak, para jemaah percuma sewa puasa Ramadan. Sebab puasa Ramadan ini fungsinya mengendalikan nafsu. Ada awak kadang-kadang lupa. Ada anak gadis awak di SMA mac. Iyo nak, awak kapai bakemah yo ma. Kama ke ladang padi di Padang, ke taman raya Buangata. Jo siapa hi? Jo dajon ma. Dajon ko laki-laki atau perusi? Hah? Padusi kawan dek laki-laki atau lawan? Lawan. Ah, cuci amanyo pai lana. Sinan dingin tu bau minyak anginnya yo. Nah tu payilanya kapalnya, pak. Awak kapai bagaimana, pak? Kama ke taman rayang buanta ke Padang. Jo siapa i? Jo dajon. Ya kan? Aja lena. Kalau kamu pergi dari kampus, itu ada dosen pembimbing. Itu acara kuliah, acara pelajaran tambahan. Kalau yang berangkat itu siswa, ada guru pendidik. Tapi kalau kalian kawarang ke umur 18 ko bujang jo gadi ke tampek nan langang. Kemudian di sana hari dingin. Maka iblis akan datang yang ketiga menyuruh kamu berzina. Ayah tidak izin nak. Atau ayahnya nama tu. Pihak kecil maknya. Biasalah dah. Dah tak mencuba muda lo dulu. Mampai selainnya. Ah, nan apa ko yo takut lo dek bini. Kadang Sarawak. Ya kan? Dek lainnya bantah dek istri itu ala bayi zinan anak bayi. Pulang dari berkemah jona-jon tu ndak lama do 3 bulan awe itu kecil anak. Tu tandoa tu pak. Tahu lah pak-pak kau kan. Padahal mengandung saya ndak pernah. Kalau ibu-ibu mengecen yo tu. Iya kan? Inyo nak mencuba hamil. Itu salah satunya tanda orang akan hamil. Tapi tidak semuanya. Ada orang karena masuk angin demam. Kok lain lo nak masuk? Iya kan? Akhirnya bapak-bapak kaum muslimin banikahlah anak nan masih kelas 2 SMA. Nah laki-laki mudo nan perusi mudo. Parahnya pak. Deknya lah ado anakku di dalam lah dulu bajak dari Jawi.
3 bulan sudah nikah lah ya nak cucu. Padusi nyuagi anak Mosiska siap sebelum kawin. Nah, itu banyak daya. Nah, ini akibat nafsu tidak terkendali. Ibunya tidak terkendali nafsu. Tidak mengekang, tidak tegas kepada anak. Dibiarkan. Ada suami yang tidak setuju. Tapi suami itu dia riak. Apa yang mada zinan? Nafsu. Anak nama zina tadi. Anak tak terkekang ini. Nafsu. Nah, nafsu itu saudara kembar 3. Ada namanya hawa. Ada namanya syahwat. Apa bah mengko berkeinginan babini? Masuk mudo dulu. Bah mengko ingin babini. Apa sebabnya? Dek ado syahwat. Syahwat tu mencari lawan jenis menimbulkan tertarik. Ya kan? Tertarik itu alami. Karena kita manusia nor. Ini kalau ada anak bujang, tidak tertariknya menjadi anak gadis, itu tidak normal pada lele diunah itu. Nah, tertarik itu boleh dilampiaskan sembarangan? Tidak melalui proses yang bernama nikah. Gunanya apa itu? Pertama, kaum muslimin agar orang itu melakukan hubungan biologis. Tidak ada yang takut-takut. Karena orang kampung lah tahu nikah. Malah bau undang barale orang kampung tu. Di dalam surat undangan, bapak ibu mohon doa restu untuk kedua mempelai. Yang hari Jumat kemarin sudah nikah, hari Sabtu ini resepsi pernikahan. Adi awak nan datang baralek betulo tibo wak sinan. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa wafiq bainahuma kama wafaqta baina Ibrahim wa Sarah wa Ajir wajma' bainahuma kama jama'ta nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Ibu kalau datang beralik, lewat baca doa tu. Iko nan banyak, ko di Padang nak si ko doa. Balik beralik tu je lah keman doa. Nyusinan mempagunjang zamba orang. Kadang-kadang membawa empelop kini. Sambanya rasanya entah di mana-dima. Ya Allah kaum muslimin. Tak jadi dapat palo tu lah. Malah do. Doso. Kalau ada ibu-ibu mada tu bah perangai lagi. Lagi tak dengar ibu tu. Kalau ada yang pun tak menuduh. Ya kan? Jadi Islam itu mengajarkan yang baik bah. Kalau apa ibaralek lek kanamu ada ado samba tu lek. Ya kan, di surat undangan kalah kita baca mohon doa restu. Sebenarnya amplop itu bajalan berbuah batih melenggang berbuah tangan itu sedunia. Saya 5 kali memperalik anak-anak, Pak. Indak ada amplop tu nak membuat labo dari alik waktu tu. Misalnya habis pitih beralik 80 juta, amplop tu paling-paling dapat 25 juta. Ya, Pak. Kecil, Pak, bisa pulang biaya beralik tu, lihat. Indak. Malah ada orang beralik, kau dia ingin beralik je. Ah, sudah beralik tu, bau. Bau tang. Sudah beralik tu lah taman nuang saya tu. Kalau menurut ambo, kalau nak ado piti kawarale, nikah saya nak tu mendoa wa. Imbau orang siap mendoa. Sedangkan orang dari Sumatera Barat, Pak, mengimbau orang mendoa ke siap ke dulu. Siap mendoa tadi, Kak, orang siap aja. Sampai kini lah orang Sumatera Barat tu nak mendoa, tetap galanya orang sih. Bersyukurlah ibu bapa jadi orang Riau ko. Ado namo nagari siak. Di sanalah dulu masuknya agama Islam. Sehingga orang Sumatera Barat alun pandai mendoa le, mencari orang ke mendoa kasih. Kasih ya.
Nah sampai kini kalau ada anak sekolah di terbiah canduang tu, pak akan tinggalnya di musaji malam tu. Nah siap tu anak siap. Tapi namo je riau leh. Anak-anak tu anak siap. Padahalnya anak orang tembila, anak orang mama tu, anak orang Palembang, anak orang Kerinci. Tapi tetap namanya anak anak siak. Ah, tapi sayangnya ambo mengaji berhari lalu tu akan siak. Iya kan? Ada orang siak kena mencilok sawit gerejanya. Ah. Namanya ninja leh. Sebabnya memakai se sebo. Yang ambil sawit orang dalam akan merusak-rusak nama sel. Sedangkan dulu orang siak kau dicari orang untuk mendoa, kini menjilok za. Apa penyebabnya itu? Nafsu yang tidak terkendali. Daripada menjilok sawit tu dah rancak awak lah dah ambo lagi pengalaman mambil sawit kau tiok panen sawit udah upahan kamu mambil ya. Itu cucu palu hawa nan ha halal. Nah lah biar parah nak kerja orang lepak mambil kotak musaji. Iko parah lo dari mencilok sawit. Bang ko parah Ustaz. Setiap orang yang berinfak ini ya karena Allah untuk kemakmuran masjid. Ayo kan? Anyo ambil de orang kotak musaji. Abaraka ko rusuh orang. Itulah ijolah pareman. Aku ada nan pengurus musaji nak no, makan tim saji kok. Pindah di Riau kok doi tempat lain. Bahu urusan jo yang berwajib, Pak. Jadi nyo ndak mau urus musaji do manguruyan musaji. Ada ndak di Riau kok terjadi? Jadi nafsu kalau tidak terkendali berbahaya paga makan tanaman, Pak. Abah kecik awak ke memeliharo tanaman di pitaruhan ke paga, paga kau nan makan tanaman. Ya. Jadi seharusnya kita bersyukur sesudah bulan Sya'ban Ramadan, Ramadan bulan pengendalian nafsu. Nafsu tadi, Pak. Sebelum ditiupkan ke badan manusia, itulah diciptakan di Allah dulu. Lah selesainya diciptakan, ditanya di Allah. Akeci Allah ke nafsu ko, man anta? Engkau siapa? Ajawe nafsu, ana anta. Kalau bahasa Minangnya, den waang. Lai hormatnya ke Allah. Lai. Indaknya panggang di Allah jo narako nan paling angek. Namanya narako sakar. Kalau nanti untuk sia narako sakar tu untuk orang nan indak sa. Kalau orang kapi indak salat tu layo jo tu mah. Ado orang nan bagamo Islam indak salat. Ado indak di negara awak kau? Nyo masuk Islam pindak salat. Aku narakonya narako sakar nanti kalau dia ndak tobat dibakar oleh Allah nafsu yang tidak mau mengaku dia itu budak Allah tadi dibakar berapa 100 tahun ndak adonyo madu ado Pak nyohani yang seserupa lah dikeluan di narako tu ditanyo man anta engkau siapa anak-anak anta tidak berubah jawabannya do Pak. Nyorandam di Allah kasuhu dan paling dingin. Tidak ada ukurannya dinginnya. Kalau dingin apa ke kan ada dingin nasi bara. Ada ukurannya kan? Nah, dingin di kutub bara ada ukurannya. Tapi ini dingin tidak ada ukuran. 100 tahun pula. Lah keluar dari suhu dingin itu ditanya balik. Man anta? Siapa engkau? Anta, ana. Engkau, ambo je. Kalau nang kasanya nang tadi den waang. Ah dipangale wece Allah. Ya kan? Allah Maha Besar, Pak. Ndak nyuagi makan.
kan mangga 100 tahun sabulan saya marawang nafsu ko. Ampun ya Allah ndak talok di kami ndak makan kata. Ya kan? Ah, sedang lapar tu ditanya oleh Allah, "Man anta? Ana abduka wa anta rabbi." Saya budak engkau ya Allah, engkau Tuhanku. Tapi kutiko lapar. Kalau lah kenyang. Pagi puasanya siang hari itu, di mana beko salat tarawih di Betul Jalal. Allah sudahnya buku, sudah makan, lanyo abi onde-onde sepiring. Iya kan? Lanyo minum lah tetalu. Pe apa pe tarawih ada apa? Ndak. Tu kawan ada janji pada minum senana. Pai kalera tu pada minum. Ndak salat tarawih. Siang hari baralah liyenya itu lama puasa. Sudah makan malam ndak pai tarawih ngono. Pai pada mi. Pada minum. Ada ndak di Riau kurang situ? Kan. Jadi nafsu ini bisa dikendalikan untuk sementara dengan berpuasa. Tapi kalau dia puasa itu karena Allah, bisa sepanjang masa. Nafsu itu makan juga, tapi makan menurut aturan Allah. Jadi banyak nan marusak karena nafsu tidak terkendali ke, Pak. Ada anak sekolah nyoboi angko-angko dek gurunya. 8 tambah 8 tambah 6. Berapa jumlahnya sana tu, Pak? Dompet, dua-dua dompet. 8 tambah 8 tambah 6. 22 kan? Hanya buat dibalik sama dengan kau di murid kau. 8, 8, 6. Aku cocok yang jadi ketua KPU nanti. Cik, udah. Kenapa orang merubah angka seperti itu, Pak? Karena nafsu tidak terkendali. Pasti dia melakukan ini ada baudang di balik, Pak. Di balik batu. Jangan ditukar-tukar, Pak. Aduh, orang gini udang di balik bakwan. Itu tidak batu. Iya kan? Udang di balik batu. Jadi dunia sekarang bagi orang yang tidak beriman itu lebih enak daripada dia nanti akan dibakar neraka, tidak dia takutkan. Enak dunia itu yang dia cari walaupun caranya menurut aturan-aturan setan. Iya kan? Padahal tak kumpul senang di dunia. Kau ada awak, Pak. Alun tentu kita memakan sadonya. Iya kan? Ada musala kecil, Pak, di Padang. Itu nama pasarnya Pasar Tanah Kongsi. Sinan banyak orang Minang, banyak orang orang Cina. Orang pedagang-pedagang kecil di pasar itu, Pak. Ada nan tukang koordinirnya. Nyo mana buang korban ko tiap hari, Pak. Walaupun nyo menggalih di kaki limau, daun bawang, asam kandi, ya kan? Daun limau, ya kan? Kunyit sipade. Itu ndak ke sampai 5 kilo nyo bali itu, dok. 5 kilo jo 6 kilo lah. Atu nyo ngok-ngok ketek-ketek. Jual 2000, 3000. Tapi karena mereka itu rajin menabung tiap hari, masing-masing pedagang itu ikut korban, Pak. Adonan balabih jawinya tu diantan ke pagai. Iya kan? Untuk masyarakat muslim di pagai. Ini, Pak. Kemudian daging nan balabih untuk orang awak dalam pasar tu, ni lagi lah ada orang awak, Cik. Cina, Cik, kau daging korban ketik. Akhirnya banyak pula orang Cina itu masuk Islam. Ya kan? Nyo kalau lah masuk Islam tu lah nyo lah bercerita lo jawab. Orang kami ko, Pak, banyak kayu tapi mati mendadak. Kenapa begitu? Karena kekayaannya itu dia dapatkan tak menurut aturan Allah. Sesuatu yang kita dapatkan jodoh so, Pak, hati awak pasti pencameh. Tak usah mengumpul narato le, Pak.
tu terumpamu baru gini tu alarialah pulang. Kok senang tiap pak membawa terumpa tiba di rumah kok. Kau tidak kembalinya tidak marah tu. Asa jo caro-caro nan tak batu kita mendapatkan hati awak akan tersiksa. Jadi apa kok kapai raun bini apa bawa jam bini orang. Lagi terengah ada pak tu. Ada sebagian orang kok kalau mencelik bininya titik selemo, mencelik bini orang titik selero. Akan cinta yang salah itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin para jemaah yang terhormat, akhirnya ya kan orang-orang kaya itu apa nyababnya cek? Ya jadinya cameh-cameh pak. Dek kayo ko dikumpul ndak batu. Akhirnya sakit. Sakit senyum makan kuah sate pak, ndak makan dagingnya doh. Akakinya bengkak. Kolesterol naik, kepala mandanyui. Ya kan? Taraganya makan sayur bayam, sirah tapak kaki itu ndak mau dipijakan. Asam urat. Dimakan gulai kambing langsung darah 100/220/130 goyang tak akhirnya bah pitih banyak tu ndak ada gunanya tu nan boleh dimakan anyo kantang babui sekarik le tu hatu bah nah sudah tu dapat lo nyo sakit liver. Tu orang Cina no menceritakan orang Cina apa? Ya kan? Ada pek sakit liver. Tak bisa dipakai hati kau lain. Ada orang mati kecelakaan di kampung asalnya di Taiwan. Kira tak mahu lah orang tu pemilihnya magih saja dong. Kerana orang yang sakit kurang kah? Kayu kalau kamu membeli 900 miliar, kami jual liver kau. Deknya kayu beli pak. Ya kan? Ketika akan mencangkokkan hati baru yang dibeli 900 miliar itu, listrik padam, genset tak muhi idui, maka taleklah operasi itu mati. Si tumbuk juga tu sangka pitalah juga bunga tanjuang ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah layari laku duang. Akhirnya meninggal awak mudo kekayaan triliun ketika hidup tak ada nak boleh dimakan kamu ubik penyakit tak jadi mati nak jadi ha. Kalau orang nak mati itu umur 39 dilataklah 7 tahun jarak umurnya je bininya umur berapa bininya umur 32 orang umur 32 lagi sabarnya tak berlaki indah pak kalau orang umur 72 kuyuh pak. Kalau 4 tahun mah, tidak bini mah. Tapi kalau orang umur 32, tidak katanya. Nikahlah bininya, kau jauh pacar lamanya. Iya kan? Kekayaan awak yang diungguan petang kau untuk raun-raun, dek bini kau jauh lakinya yang baru. Awak itu saya dari kubur. Nyo karate di melekat siang malam. Iya kan? Kerana mendapatkan kayu kau dengan cara yang haram. Ambo tadi sudah assalamualaikum kan langsung tagak pak. Itu ambo menjamak mangkasar salat isya. Karena ndak takaja. Oleh salat berjamaah untuk wirid di masjid yang kedua kok. Jadi ambo tiba senam beko oranglah selesai tinggal wirid oleh. Di ma jalan kata luat dakek pasar padang luar sungai tanang di bukit tinggi tasabui ayenyo janie. Di ma tadi pintu ke masuk sinan lo pintu ke keluar lapih lah ambo jo hati nan suci jo muko nan janie ambo berkira ledeh.